Inilah sore. Bebek dah ada pula. Ica telum ada pula datang. Ngarau benarlah lama eh. Janjin jam 4. Nunggulah kan setengah jam. Lama eh. Kerana ni kebelah 2 bulan ni. Lama-lama bosan juga rasa ke? Daripada ada gawe gini, anju-anju lah main-main sikit. Ren! Kenapa kau, Ren? Sorry ya, aku terlambat. Yo. Ca, lama benar kau tak ke mana ni, bang? Orang lah gaya nunggu-nunggu. Mana orang lain? Kemari kata janjian je orang 10. Kau ngapa surang ni? Run. Lupa Run. Lupa mau kawan Run. Ini kita jadi main kapan orang dua ni? Yalah, kita main berdua aja lah. Ji, kita main tebang-tebang yuk. Siapa kalah kini, kita curet pakai tepung ini. Ada tepung kumak tadi. Men kau dapat jawab pertanyaan aku, kau curet muka aku pakai tepung ini. Nah, sebaliknya juga ki aku ke kau. Ngerti ke? Ngerti. Itu. Nah, terus men kau dapat jawab, kau pula nak muat pertanyaan itu. Ya, ngerti? Sip. Aku ada pertanyaan eh. Ini je, kau jawab eh. Buah-buah apa yang nak dapat dimakan? Pertama lah, susah je orang. Buah apa yang nak dapat dimakan ni? Susah jawab. Dapat menjawab? Lama amat je kau nak berfikir. Tahu dah. Cal, saya main lah. Masa kena bola lemah, pingsan. Hoi. Hoi. Siapa ni? Belanda kalah balik tu pulang. Sedap menaruh nak. Agak-agak dingin, dingin, kayak gini minum kopi ya. Minum dulu. Ya. Tap. Kau tahu ke filosofi kopi? Jadi kira-kira filosofi ya? Kopi dia kan hitam nak. Pahit. Mereka campur gula. Tapi ngapalah. Banyak orang yang rajin. Biasa kalau orang yang hobi nulis buku gitu, ngarang cerita atau kreator ya, itu tuh biasanya rajin minum kopi karena biasanya tuh imajinasi orang itu pun keluar, jadi bisa mempermudah lah gitu kalau gi nulis buku ke, gi mau cerpen ke, atau gi nulis naskah musisi-musisi gelang gitu. Terus filosofi ya apa?
kalau orang lumkan kita, orang itu pasti nyebut kita sombong kan? Pahit kan? Nah, tapi kalau orang telah tahu sifat kita baik, dah rajin ganggu orang, orang pasti rajin dengan kita. Begitu juga dengan Kupi. Kupi kalau lari kena gula, pasti banyak orang yang rajin kan? Nah, itu filosofi karya Ari. Oh iya, Ri. Kemari aku dengar ada berita hot. Apa? Paling nenek yang maling kayu bakar terus kasusnya dibawa pengadilan. Kom. Itu saya orang yang lapor ada waras. Mana itu ada berita Ri? Ah, jarang tu nengok berita di radio. Ari, bukan nengok di radio. Lah biar dak apa, biar kesana lucu aja. Walaupun dak lucu saya. Dak apalah kita pura-pura ketawa aja lah. Betul, apa berita apa? Penasaran aku jadi. Yakin nak dengar? Oke. Sekarang nak banyak kejadian ni, Nek. Dak kayak dulu lah, mana-mana aja. Semenjak ada dunia maya ni. Tapi kemari, sempat aku melihat ada berita suami ngebacok isteri yang macam bini ya kan lelaki lain. Tak tahu juga saya itu lelaki itu keponang ke adik ya saudara ke apa. Nah suami itu main bacot aja. Ya alhasil bini ya luak semua berdarah gitu sampai masuk rumah sakit. Serem juga dengar nak. Kalau sampai gitu enggak ada masalah chat. Walaupun bisa dibicara gitu baik-baik nah, ini enggak main bacok aja. Parah asli sumpah. Bacok itu belahan jiwa dia. Mana bukti cinta pas pacaran kan? Enggak laku ni. Makanya dalam Islam tak dikuang pacaran gitu. Gila kau usah cari cerita itu lagi. Jadi nak bacok orang gue dah. Siapa yang nak bacok sarannya? Tak beres kau nak kabut lah. Aduh, buah-buahan je. Tu lah membilo je. Mika main apa? Apa je muka kau terputih-putih? Main apa Mika? Main tepung? Yuri, kau nak main tebang-tebang? Aku ada pertanyaan. Kota-kota apa yang diawali dengan kotoran? Aduh, susah pula jawab. Mana pula pening pula mikir. Apa yang jawab? Leh, panas gila tangan ni. Sama juga hari. Aku dah lalu. Biar Haji dah dapat pergi. Kita curit pula. Iya. Kau okey apa hari? Pandai ke kau menjawab? Ah, gampang itu. Apa hari? Menggampang? Dengar-dengar ada itu. Asal-asal jawab. Lakan kena pula tepung untuk muka. Berdua. Kau kena tepung muka Mika. Jawaban eh. Thailand dan Taiwan. Mati ri. Dari mana aku tahu? Turut. Kenapa aku tak terfikir eh? Aduh. Tak ada. Sama yang aku cakap. Banyak aku. Banyak tau. Aku. Ya, toh. Aku pula sekarang eh. HP apa yang bisa dikadalin? HP aku nak dapat dikadalin. Ya, apa ya? Apa ya? Nak dapat dikadalin. Susah benar kan jawab. Nak tepung pula dalam muka. Yalah, ni kau beri waktu lah. 2 menit lah. Nak fikir lah 2 menit. 5 detik aja. Lah, 1 detik aja lah. Siapa itu? Adakah kau nak nyawa? Mana kau nyawa? Sangat diam. Tak tahu. Tahu? Ini ya. Jawabannya PHP. Ya, ya. Kena terus aku kah?